Ya guys, Bang Fu pagi ini berada di rumah makan teras padi Pesanggrahan Paguyangan ya guys. Kita coba masuk ke dalam nanti seperti apa. Ikuti ya guys. Ya guys, lokasi teras padi dari pertigaan Kali Gua masuk sekitar perjalanan cuma 8 menit guys dengan kendaraan mobil. Cukup besar ya. Area parkirnya juga luas. Kita akan masuk ke dalam guys, coba guys. Ya guys, ini rumah makan teras padi ya, yang berada di Pesanggrahan Kecamatan Paguyangan guys, milik Pak Agung Rudiantoro ya, yang juga anggota DPR RI. Ini konsep rumah makan taman. Ini bangunannya ada gapura dengan arsitektur Bali. Karena memang istrinya itu orang Bali ya, istrinya orang Bali, istrinya Pak Agung guys. Om, lebunya tiket ya? Rp15.000 ya, berarti isinya 500.000. Iya. Iya, iya. Asri ya guys. Ini pendoponya. Ini ada yang lagi dibangun, masih dalam perluasan. Kita akan lihat ruangan yang di dalam guys. Ini konsepnya benar-benar Bali nih ya. Ini rupanya tempat makan ini. Musiknya musik Bali. Oh, ini kafe guys, yang di luar sana itu kan. Kita pesan kopi. Ini untuk apa? Meja-meja prasmanan ya. Luar biasa. Bisa pesan kopi. Ini kafe ya, Pak? Kafenya sini ya? Iya, Pak. Kalau pesan kopi di sini ya? Oh. Nah, di sana itu kayak ada aula ruang meeting ya, di sana tuh. Tuh kelihatannya ada meeting hari ini tuh. Ayo go ya. Berkonsep Bali guys, musiknya juga musik Bali. Ini masih dalam tahap pembangunan, kayak kolam renang apa ya. Ruang meeting. Ini taman di sana. Asri guys. Ini kursi-kursi di outdoor ya. Asri ya guys, ini teras padi. Asri banget nih guys. Ada pohon-pohon kelapa. Ini kalau malam kayaknya romantis juga nih, ada lampu-lampunya nih. Di sana musola. Nah, itu Kota Bumiayu di sana guys. Bumiayu sana. Tahun 2020. Dua kemarin sudah fasilitas musola ya guys. Untuk pendaftaran PTSL cukup besar. Sistematis lengkap di wilayah Kabupaten musolanya. Ini ada pohon-pohon durian guys. Namun jadi belum berbuah ya. Ada durian. Dan ini airnya memang sangat bagus ya guys ini.
ini air dari Matan Asli. Ini kita lihat pohon-pohon durian yang kelihatannya kalau segede ini harusnya sudah berbuah. Ini ada gazebo-gazebo di sana. Nah ini tadi seperti kata pemiliknya ya, batu-batunya itu nggak beli guys. Jadi di lahan ini banyak batu-batu besar yang kemudian dipecah ya untuk membuat ini bangunan-bangunan yang ada di sini guys. Jadi tidak perlu membeli atau tidak mengambil dari kali, tapi dari hamparan sawah dulunya ini di atasnya ada batu-batu guys. Salah satu gazebo. Coba kita turun ya ke bawah guys. Ada apa saja? Cukup bersih guys, ini memperhatikan tiap sudut ada tempat sampah dipisah organik dan non-organik. Ini adalah kali di bawah teras padi ya, yang bermata air di Gunung Slamet. Ini sepertinya kali Erang guys, kali Erang yang nanti menuju ke Kota Bumiayu ya, kali Erang. Ini ada spot untuk selfie ya, sangat bagus. Kita coba ke sana guys. Peringatan untuk cuci tangan. Nah ini ada pakan kelinci, bisa beli di sini. Rencananya ini rencana apa sudah ada ya, istana kelinci itu. Istana kelinci. Spot area untuk selfie ya. Maksimal 7 orang guys. Ini pemandangan dari ini ya guys, tempat selfie ya. Itu ke sana, ke Kota Bumiayu sana. Di bawah kali dengan batu-batu besar, airnya jernih. Nah ini dari lereng Gunung Slamet guys. Nah, ini saya sempatkan selfie ya guys, di teras padi, pemandangan belakang itu Kota Bumiayu ya, persawahan, perbukitan. Indah sekali ya guys, asri dan nyaman ya. Ini ada tempat-tempat duduk di taman guys, warna pink. Ini kembali tempat selfie di sini guys. Kita ke ujung barat ya guys. Ini ada kafe, sungai, playground, wahana ikan, gazebo, es krim dan pakan ikan di sana guys. Ternyata cukup luas ya, dari pintu masuk masuk ke dalam ternyata masih luas ya. Ada gazebo-gazebo, itu tempat santai. Ini wahana permainan anak di sana guys, ada kafe juga. Perawatannya sangat intens ya guys, terbukti dari rumput-rumputnya rata, bersih. Ini kelihatannya rumah burung dara merpati ya guys. Merpati. Ini kalau malam juga pasti romantis nih. Ada lampu-lampu dan itu nyala, walaupun siang tapi nyala. Ya guys, ini menu yang saya makan ya, dan saya
puas ya dengan rasa yang disajikan guys, dan menu-menu dari teras padi bisa dilihat ya guys di Instagramnya teras padi, yakni The Teras Padi. Yang jelas teras padi yang mengusung konsep resto, taman, dan kafe cocok untuk kita bersama keluarga atau orang terkasih ya guys, sambil menikmati hidangan yang nyam-nyam pastinya lezat guys. Terima kasih telah menonton video ini. Luar biasa, comment, like, and subscribe punya Bangku ya. Dadah.